بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله bersama kembali dengan program pada pagi ini Islam itu indah bersama Ustaz Bahrul Muhammad Joy. Kita alukan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik alhamdulillah, Farmuna. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan ini pertama kali saya dengan Ustaz. Saya pun pertama kali juga. Alhamdulillah. Dan insyaAllah tajuk yang Ustaz akan bincangkan membawa pada pagi ini, selamatkan keluargamu. Dan sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa makunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati lagi saya muliakan Puan Mona Jasman. Seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, bapa-bapa, para pendengar Radio Hakim yang didoakan dan diraikan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat serta rahmatnya, hidayah dan taufiknya, pada pagi ini kita dapat berkongsi lagi dalam segmen itu Islam itu indah. Apabila kita berada di dalam majlis ilmu, artinya kita berada di dalam rahmat Allah. Kita sering mendapat nikmat, tetapi tanpa rahmat nikmat tidak berarti apa-apa. Kita mendapat rumah yang besar, itu adalah nikmat, tetapi rumah yang besar menjadi tapak kepada letaknya keluarga, yang mana keluarga itu dapat kita membina syurga di dunia, itu yang dikatakan rahmat. Kita dapat anak-anak, itu adalah nikmat, tetapi mendapat anak-anak yang soleh dan solehah, itu adalah rahmat. Jadi untuk kita mendapat rahmat dalam hidup ini, antaranya seringlah, senantiasalah kita berada di dalam majlis ilmu, kerana apabila kita berada dalam majlis ilmu, artinya kita berada di dalam di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini sengaja saya pilih satu tajuk yang mudah, satu tajuk yang ringan, iaitu selamatkan keluargamu. Baik, menjadi asas dan teras dalam perbincangan ini sebagai satu mukadimah ataupun sebagai tapak untuk kita berbincang perkara-perkara yang seterusnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kerap kita dengar, yang mungkin kita sendiri pun sudah menghafalnya, auzubillahi minasyaitan rajim, ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Walaupun tujuan ataupun firman ini ditujukan kepada seorang suami ataupun seorang lelaki atas sifatnya rijal qawwamun 'alan nisa, lelaki adalah pemimpin kepada wanita, tetapi kita perlu merasai ayat ini, semua kita perlu merasakan ditujukan kepada kita, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin, suami pemimpin kepada isterinya dan isteri ataupun ibu adalah pemimpin kepada anak-anaknya. Jadi dalam hidup kita sentiasa berfikir dalam dalam diri kita, kalau boleh setiap hari, bagaimana kita nak selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Subhanallah, apabila kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada api neraka, insyaAllah secara otomatik kita akan dapat menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada neraka di dunia. Neraka di dunia ini soal kegalauan, keluh kesah, bimbang dan sebagainya. InsyaAllah ahli-ahli syurga itu dapat dikenali di dunia lagi dalam ketenangan hatinya, insyaAllah. Mudah-mudahan apabila kita berusaha dengan suatu yang lebih besar, insyaAllah perkara-perkara yang mengiringi akan dipermudahkan oleh Allah. Sebab itu kerap dipesankan, selesaikan urusan kamu dengan Allah,
Allah akan bantu untuk selesaikan urusan kamu dengan manusia. Selesaikan urusan akhirat kamu, ya. InsyaAllah Allah akan selesaikan urusan dunia kita, ya. Jadi selamatkanlah diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dalam pesan-pesan akhirnya, ya, dan terutamanya yang kita dengar dalam khutbah wida ataupun khutbah perpisahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan hampir 1/3 daripada 12 perkara yang ditekankan di dalam khutbah itu ialah menekankan soal-soal keluarga. Sedangkan itu adalah satu khutbah yang disampaikan di akhir-akhir hayat Rasulullah. Artinya kalau kita kata tak selesai lagi ke soal keluarga, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan Islam di peringkat ummah pada waktu itu. Tetapi itu menunjukkan pentingnya, betapa pentingnya soal keluarga hingga Rasulullah SAW mengulang-ulangkannya. Antara kita petikan yang selalu kita dengar di Radio Aikim, yang juga selalu kita dengar petikannya, antaranya ialah, wahai manusia, sebagaimana kamu ni menuju kepada suami, ya, mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga, isteri juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan akhlak mereka ke atas kamu, maka mereka berhak diberikan makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Kemudian dalam pesan ini lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa hak seorang suami yang perlu dipenuhi oleh isterinya ialah apa dia? Mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Ini penegasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak ambil sebagai satu khulasah ataupun sebagai satu rumusan daripada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wida ni, kalau kita olah dalam bahasa sendiri, ya, kalau kita lihat keterampilan ataupun kewibawaan seorang lelaki kepada suaminya, kepada isterinya, ialah sejauh mana dia memberi nafkah kepada isterinya. Nafkah itu bukan soal lahiriah ataupun soal material dan fizikal, semata-mata soal makan, minumnya, pakaiannya, perlindungan dan sebagainya, tapi nafkah batin yang bukan dirujuk kepada keperluan seksual saja, tetapi bagaimana seorang suami dapat membimbing, memberi tarbiah dan didikan kepada isterinya. Ini penting, ya. Jadi kalaulah seorang lelaki dalam krisis, dalam menghadapi krisis rumah tangga, first thing first, perkara pertama yang perlu kita tanya kepada isteri apabila dia datang mengadu, ya, kepada kita ataupun kepada qadi dan sebagainya, dia kata, suami saya ada masalah begini-begini, kuat menengking, kemudian tak bertimbang rasa, tak jadi pendengar yang baik dan sebagainya. Seharusnya ditanyakan terlebih dahulu, apakah suamimu masih memberi nafkah kepadamu? Kalau dikatakan ya, alhamdulillah, ada lagi harapan bagi keluarga itu untuk diperbaiki ataupun kita islah lagi untuk kita perbaiki masalah-masalah yang lain. Asalkan jangan soal nafkah itu diabaikan. Artinya itulah orang kata petanda akhir bahawa bahawa keluarga itu masih boleh diselamatkan. Jadi pada seorang suami, letaknya pada nafkah dan kepada tanggungjawabnya. Baik. Di mana pula kalau kita lihat kewibawaan ataupun soal yang paling penting kepada seorang wanita, kepada seorang isteri, tadi kita lihat suami, sekarang kita lihat isteri, iaitu pada ketaatan dan pada kesetiaannya. Kadang-kadang isteri ni meletih, suara kadang-kadang menengking dan sebagainya, adalah kelemahan-kelemahan tertentu isteri, ya. Tetapi selagi tidak ada orang ketiga, lelaki lain, ya, dalam hidupnya, maksudnya di sudut ketaatan tu masih ada, di sudut kesetiaannya masih ada, walaupun ada kelemahan-kelemahan yang lain, maka insyaAllah keluarga itu juga masih boleh, ya, dipulihkan sekiranya ada masalah. Subhanallah, ingin saya berpesan pada diri saya, pada Mona yang ada dalam konti ini dan pada sahabat-sahabat di luar sana, ya, kita melihat, ya, di dalam sebuah rumah tangga dia ada tanggungjawab ataupun peranan, satu lagi ada hak. Sekali lagi saya ulang, ya, dalam sebuah rumah tangga ada peranan dan ataupun tanggungjawab, dan satu lagi adalah hak, ya. Suami ada peranannya, suami ada tanggungjawabnya, suami juga ada haknya. Isteri juga ada peranannya, ada tanggungjawabnya dan ada haknya. Baik.
Sekiranya suami menjalankan peranannya ataupun tanggungjawabnya, maka hak isteri akan dipenuhi. Sekiranya isteri pula menjalankan peranannya, maka hak suami akan dipenuhi. Subhanallah, demi keharmonian dalam sebuah rumah tangga, hendaklah suami dan isteri berfikir bagaimana nak menjalankan peranan atau tanggungjawabnya. Jangan berfikir bagaimana haknya untuk dipenuhi dulu. Jadi kita kena berfikir bagaimana kita nak berperanan. Apabila kita sudah berperanan dengan baik, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sekiranya mereka telah menyempurnakan akhlaknya, ya, mereka berhak untuk mendapat makan minum dalam suasana kasih sayang. Jadi sekarang ni kenapa rumah tangga berantakan, kenapa rumah tangga hancur, ya, tidak ada keharmonian? Kerana di dalam mindset atau dalam pemikiran isteri dan juga suami, bukan memikirkan peranan, tetapi dia memikirkan haknya terlebih dahulu. Subhanallah. Jadi ini perlu kita ubah. InsyaAllah apabila kita memberikan peranan kita, menjalankan peranannya baik, InsyaAllah isteri, ya, akan menunaikan haknya terhadap kita, ya. InsyaAllah selalu kita fikirkan, selalu al-yadul ulia khairun min al-yadus sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dalam konteks masyarakat. Tetapi dalam konteks rumah tangga pun begitu. Hendaklah suami, hendaklah isteri sentiasa berfikir mereka perlu menjadi tangan yang di atas, iaitu tangan yang memberi. Apabila kita fikir tangan untuk memberi, kita fokus kepada peranan. Tapi kalau kita fikir tangan yang di bawah untuk menerima, kita fokus kepada hak. Jadi itu mindset yang perlu kita fikirkan. Jadi muhasabahlah apabila kita bangun daripada tidur, kita melihat pasangan kita di sebelah kita, dan kemudian kita turun melihat anak-anak kita, sejauh mana seorang suami telah berperanan, sejauh mana aku hari ini sudah menjalankan peranan ataupun tanggungjawabku. Ini asasnya. Subhanallah, penting dalam rumah tangga ini juga. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan perjuangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada marhalah sendiri. Marhalah ni apa yang kata milestone, ya. Ada tahap-tahap, takah-takah dalam perjuangannya. Bermula daripada perjuangan daripada dirinya sendiri sampailah ke peringkat international. Islam ni dibawa ke peringkat antarabangsa ataupun ummah seluruhnya. Subhanallah, tetapi batu asas pertama dalam perjuangan menegakkan Islam di peringkat yang lebih syumul dan sempurna ialah asas keluarga. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, ya, siapa yang dahulu didakwahkannya? Tentulah isterinya. Isterinya. Jadi itu zaujah, ya. Ataupunnya keluarganya. Kemudian kepada anak angkatnya, Sayyidina Ali. Kemudian kepada sahabat rapatnya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi begitu Rasulullah SAW memulakan perjuangan itu dengan keluarganya. Jadi kalaulah, ya, kita ada suatu yang kita perjuangkan dalam hidup ni, bagi sebagai orang Islam, kita nak perjuangkan Islam lah. Tetapi amat malang sekali kalau kita mikirkan soal organisasi kita, soal ummah, soal masyarakat yang lebih besar, tetapi kita melupakan soal keluarga kita sendiri. Artinya dah menyalahi sunnah, ya. Rasulullah memulakan dengan keluarganya. Bahkan apabila mendapat wahyu, mereka yang pertama diserukan, Rasulullah buat kenduri, ya. Kenduri itu diajak keluarga-keluarga yang terdekat. Ketika itulah Abu Lahab begitu menentang Rasulullah SAW. Kita lihat dalam sirah ini. Jadi artinya soal keluarga ni sangat-sangat penting, ya, apabila kita nak bergerak. Sebab tu sering saya juga ada kadang-kadang menulis, ya, seorang pemimpin kalau dia nak berjaya memimpin ummah, dia mesti berjaya terlebih dahulu memimpin orang rumah. Jadi ini mesti mendapat kepercayaan orang rumah. Saya teringat, ya, orang yang paling sukar yakin kepada kita, orang yang paling sukar kita mendapat kepercayaan 100%, 100%, ialah orang yang sangat rapat dengan kita. Kerana orang yang sangat rapat dengan kita, dia mengetahui luar dalam kita. Dia tahu keadaan-keadaan kita yang aku kata true colors atau warna sebenar. Ya. Saya contohnya yang paling kenal isteri saya lah. Betul. Mereka kita berkongsi dalam hidup. Dia nampak ketika kita malas, ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita sedih. True colors kita terserah di depan isteri kita. Subhanallah, walaupun macam mana sempurna seseorang,
pasti ada kelemahannya. Mm-hmm. Saya teringat apa kata Buya Hamka, semakin sempurna gading, semakin kelihatanlah retaknya. Mm-hmm. Kalau gading itu sangat sempurna, mm-hmm, maka waktu itu kita akan nampak retak-retak dia. Jadi apatah lagi kita manusia yang tidak sempurna. Jadi makin kelihatan retaknya. Subhanallah. Sebab itu dipesankan, ada ulama-ulama berpesan, kalau mengenal orang alim ni, jangan terlalu dekat, mm-hmm, kalau kita belum bersedia. Yeah. Kerana orang alim pun ada kelemahannya. Mm-hmm. Waktu itu, kalau kita dekat, kita nampak kelemahan dia, nanti kita kata, oh, dia pun macam kita. Padahal padahal itu biasa. Mm-hmm. Ya, sebab itu kita tidak bersedia lagi. Yeah. Selalunya kita menilai seorang seperti mana kita seorang malaikat. Yang kita harap tidak ada kecatatannya. Yeah. Ya. Tetapi tidak bagi Rasulullah. Berbeza Rasulullah. Mm-hmm. Semakin seorang tu dekat dengan Rasulullah, semakin kelihatan sempurnanya. Mm-hmm. Semakin tidak ada cacat celanya. Sebab itu yang paling mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah isterinya sendiri. Ya. Yeah. Siti Khadijah sendiri. Ya. Ketika orang meminggir, dialah insan yang paling hampir. Ya. Hmm. Begitu juga sahabat rapatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Bayangkan berkawan dengan Rasulullah sejak kecil lagi. Yeah. Ya. Jadi selepas Rasulullah mendapat wahyu 40 tahun, 40 tahun track record Rasulullah tu ada dalam kepala dia. Tak pernah berbohong walaupun sekali, tak pernah menyakitkan walaupun sekali. Hmm. Sebab itu apabila Rasulullah bawa saja, mereka terus meyakinkan. Hmm. Jadi kita cubalah para pejuang, ya, orang yang ada cita-cita untuk menegakkan sesuatu, mari kita mulakan dengan keluarga kita dan cuba kita berlatih supaya kita menjadi orang yang sebenar-benarnya baik di depan isteri kita dan juga keluarga kita. Inilah seruannya, ya. Yeah. Begitu. Mm-hmm. Begitu juga kita lihat di dalam istilah, kalau kita lihat dalam buku-buku tasawuf ataupun buku-buku sufi, mereka katakan bahawa di dunia ini ada satu syurga. Mm-hmm. Yeah. Itu yang dikata bukan syurga di wajahmu tetapi, yeah, syurga di hatimu, ya. Yeah. Iaitu syurga yang diistilahkan sebagai Al-Jannatul Ajilah. Mm-hmm. Syurga yang disegerakan. Mm-hmm. Dalam bentuk qalbun salim, dalam bentuk hati yang sejahtera, hati yang bebas daripada syirik, hati yang bebas daripada akidah yang sesat, hati yang bebas daripada gugatan sifat-sifat mazmumah. Mm-hmm. Jadi inilah syurga. Jadi akhirnya orang-orang sufi membuat kesimpulan, siapa yang tidak mendapat syurga di dunia ini dalam bentuk ketenangan hati, Jannatul Ajilah, mm-hmm, ataupun syurga yang disegerakan di dunia, qalbun salim tadi, mereka tidak akan dapat syurga di hari akhirat. Mm-hmm. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam istilah ini, seorang yang telah mendapat syurga di hati ini, apabila dia menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga ataupun dia menjaga rumah tangganya, mm-hmm, rumah tangga pun akan bertukar jadi syurga. Yeah. Sebab itu dia kata baiti jannati, usrati jannati. Yeah. Syurgaku, keluargaku syurgaku, mm-hmm, ataupun rumahku syurgaku. Sebab itu di dalam perkahwinan dia kata jangan mencari bahagia, hmm, dalam perkahwinan, hmm, tetapi bawalah bahagia ke dalam rumah tangga kita. Hmm. Ya, artinya subhanallah, kita kena jadikan rumah tangga kita sebagai penanda aras kepada syurga yang ada di hati kita. Mm-hmm. Kalau kita ada syurga di hati kita, qalbun salim, insyaAllah rumah tangga kita pun ada baiti jannati. Yeah. Dan itu sangat penting kerana itulah jadi penanda aras apakah kita layak mendapat syurga di hari akhirat yang hakiki dan abadi nanti. Sekiranya kita tidak ada syurga dalam hati kita, tentu tidak ada syurga di dalam keluarga kita, dan mana mungkin kita mendapat syurga di hari akhirat nanti. Hmm. Jadi penting keluarga ni, ya, usrati jannati ni, yeah, penting, baiti jannati ni penting. Hmm. Jangan kata tidak penting. Hmm. Ya. Hmm. Itu juga saya ingin memetik kata-kata daripada Mother Teresa. Mother Teresa ni orang Kristian, mm, ya, tetapi orang yang kalau di saiz tubuhnya kecil saja, ya, yeah, tetapi dia melaksanakan kerja dengan jiwa yang besar, iaitu membantu orang yang kelaparan, orang yang kesejukan, kedinginan, kesakitan dan sebagainya, hingga Mother Teresa mendapat pengiktirafan dia menang Nobel Prize, mm, ya, hadiah Nobel.
Yang saya nak bincangkan di sini ialah kata-kata hikmah yang datang daripada Mother Teresa. Yang kata-kata hikmah ni la syarqiyah wala ghurbiyah, tidak kira tidak timur tidak barat, tetapi orang Islam lebih berhak terhadapnya, tak kiralah daripada siapa. Mother Teresa ketika dia menang Nobel Prize, wartawan bertanya kepada dia bagaimana nak dapat nak lahirkan dunia yang lebih aman. Orang tanya satu soalan yang besar, bagaimana nak lahirkan dunia yang lebih aman. Mother Teresa menjawab simple saja, go home and love your family. Itu saja, balik ke rumah masing-masing dan sayangi keluarga anda. Jadi artinya kalau kita nak lahirkan dunia yang lebih aman, sekarang kan dunia dalam keadaan kacau, kita tengok ya, ada persoalan rasis, ada soal-soal obsesi, soal apa, keganasan yang mana kita tengok kecelaruan ekonomi, kecelaruan politik dan sebagainya. Jadi dalam keadaan-keadaan macam ni, apa yang perlu kita buat? Kalau dalam keadaan yang macam ni, kita perlu balik ke rumah masing-masing. Sayangi keluarga kita, insyaAllah dirikan apa yang kita dapat. Pada kalau dalam Stephen Covey dikatakan back to your circle influence. Balik kepada bulatan pengaruh kita, yang kita boleh kawal dulu, keluarga kita. Kadang-kadang kita nak ubah dunia, tetapi mana mungkin kita nak ubah dunia kalau keluarga kita sendiri yang kita ada kuasa, tanya kita tak buat. Sebab itu Allah tidak marah kalau kita buat apa yang kita tak mampu buat, tapi Allah murka kepada kita kalau suatu yang mampu kita buat tapi kita abaikan, kita acuhkan. Baik, sebab itu penting tentang keluarga ni. Saya sedap siapkan satu tapak dulu, pentingkan bagaimana supaya timbul dalam diri kita ni nak selamatkan keluarga kita lebih dahulu. Baik, kata pepatah Cina, kalau kita ni kata sekiranya sebuah keluarga menyapu halaman rumah masing-masing, akan bersihlah seluruh negara. Jadi kalau satu keluarga itu dia menyapu sampah di rumah masing, depan rumah masing-masing, halaman rumah masing-masing, keluarga ni buat macam ni, keluarga B buat macam tu, keluarga C buat gitu, akhirnya apa, bersihlah seluruh negara. Artinya kita perlu jaga rumah tangga kita ni sungguh-sungguh, hingga kerana dia juga menyumbang kepada kebersihan ataupun keharmonian dalam sebuah negara. Jadi boleh kita katakan kalaulah sebuah negara dalam keadaan yang tidak stabil, itu petunjuk kepada keluarga yang tidak stabil. Ini penting Dan bagaimana nak menyelamatkan satu negara ataupun satu masyarakat yang tidak dalam keadaan yang kucak-kacir, kita mulakan dengan menyelamatkan keluarga kita terlebih dahulu. Jadi itu sebagai mukadimah. Kalau ada masa, kalau ada pertanyaan, kita boleh memberi respon. Sekiranya tidak ada, kita boleh teruskan kepada pembincangan kita. Saya serahkan balik kepada Mona. Terima kasih Ustaz, dan untuk sebarang soalan dan kemusykilan boleh hubungi kami 0362-05150 atau boleh tinggalkan komen anda di fbikim.fm. Kita berehat sekejap, kembali selepas ini. Program pada pagi ini bersama Islam Itu Indah, dan masih bersama kami di studio Ikim FM Ustaz Bahrul Muhammad Joy, bersama tajuk bincangan pada hari ini, Selamatkan Keluargamu. Dan mungkin kita sambung Ustaz dan tajuk ini, silakan. Jadi kalau kita lihat apakah petunjuk ataupun indikator kepada sebuah keluarga yang menjadi bayangan syurga, yang kita kata kita selamatkan keluarga kita, kalau kita kata tahap selamat tu macam mana, jadi macam kalau orang yang lemas kemudian kita selamatkan, tu tahap selamat tu ialah apabila kita dapat menyelamatkan dia naik ke darat, kemudian dia boleh bernafas, itu selamatlah maksudnya. Jadi kalau kita nak lihat apakah key performance ataupun KPI sebuah keluarga, kita tengok supaya nanti apabila kita tengok kita boleh buat pengukuran yang bersifat objektif, apakah keluarga kita di tahap okey ataupun sebaliknya. Sebab berbincang tentang soal keluarga yang bahagia ni, bila bahagia ni suatu yang dirasa, suatu yang orang kata ini relatif, suatu yang bersifat subjektif. Nanti kalau ada orang kata keluarga kau tak bahagia, kita akan marah. Apa petunjuk dia? Ataupun ada orang mengatakan bahawa keluarga saya bahagia, tapi apa petunjuknya? Nanti dia kata tengok rumah aku,
tengok kenderaan aku, tengok anak-anak aku semua dah pegang profession-profession yang berjaya. Itu tandanya rumah tangga aku bahagia. Yeah. Jadi pengukuran ini mesti kita jelas supaya kita dapat melihat apakah rumah tangga kita sudah selamat atau tidak. Baik. KPI dalam sebuah rumah tangga ni ada tiga. Pertama, apa ni, kepada bagaimana keluarga itu sudah bertakwa dengan Allah. Ini penting kan, takwa ya. Takwa dengan Allah. Sebab sebab apa saya nak katakan takwa sebelum saya bincang lagi ya? Sebab dalam Quran kata uiddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan untuk orang bertakwa. Jadi kalau nak selamatkan daripada neraka, artinya kita pergi ke syurga, untuk masuk syurga kena ada takwa. Jadi takwa uiddat lil muttaqin ya. Baik, yang kedua letaknya pada hubungan sesama manusia, iaitu akhlak. Kalau tadi takwa adalah hubungan dengan Allah, maka hubungan sesama manusia dalam keluarga itu antara suami dengan isteri, ibu dengan bapa, dan juga antara ibu bapa dan anak-anak, serta siapa saja ada dalam rumah tangga itu, ialah pada akhlak dengan manusia. Dan yang ketiga terletak pada itqan. Itqan ini dalam melaksanakan peranan, tanggungjawab ataupun profession dalam sebuah keluarga itu. Jadi takwa hubungan kita dengan Allah, akhlak hubungan kita dengan manusia, itqan hubungan kita dengan pekerjaan kita, dengan peranan kita ataupun dalam tanggungjawab kita. Baik. Secara sepintas lalu, walaupun tiga perkara ni saya sudah kerap kali ulang-ulang dalam segmen Islam Itu Indah, tetapi saya tidak jemu untuk mengulang-ulangnya. Kerana seperti mana sudah saya tegaskan, bahawa dalam soal ilmu ni bukan soal berapa kali kita sudah dengar, tetapi berapa kali ilmu yang kita sudah dengar itu dapat kita hayati dan dapat kita amalkan. Baik. Takwa itu daripada perkataan waqa tu, ya. Kalau kita lihat pengertian ulama, mudah saja kalau kita mudah. Kalau kita permudahkan di seluruh istilah, takwa ini yang dikatakan soal sikap ataupun rasa dalam hati yang berhati-hati dan berjaga-jaga. Kalau dalam bahasa Inggerisnya precaution dan prevention, ya, sentiasa berjaga-jaga, berhati-hati, ya. Jadi seperti mana tamsilan yang diberikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, bagaimana yang dikatakan orang bertakwa itu wahai Ka'ab? Ka'ab kata, orang yang bertakwa ini umpama orang yang berjalan di satu jalan yang dipenuhi oleh duri-duri. Jadi bayangkan kalau kita tidak berkasut, kemudian kita berjalan di jalan yang penuh duri-duri tajam, kita akan serius, kita akan fokus, kita akan terlalu berhati-hati dan berjaga-jaga agar tidak terpujak duri itu. Begitulah dalam kehidupan ini, orang yang bertakwa, bayangkan kehidupan kita umpama jalan tadi, kita akan sentiasa serius, kita akan sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga agar tidak terpijak duri. Apa maksudnya duri itu? Ialah larangan-larangan daripada Allah. Jadi artinya orang yang bertakwa ialah orang yang sentiasa menjaga hukum hakam daripada Allah. Hukum hakam dalam Islam ni tak banyak, ada lima saja, ya. Iaitu pertama yang wajib atau yang halal, yang kedua yang haram, yang ketiga yang sunat, yang keempat yang makruh, yang kelima yang mubah ataupun yang harus. Jadi artinya keluarga yang bertakwa dia begini, Mona dan para para pendengar yang dikasihi sekalian, ya. Apabila dia nak melakukan sesuatu, dia sentiasa merujuk kepada syariat, hukum akam daripada Allah. Contoh ya, apabila dia nak bila dia nak bermuamalat dalam keluarga samanya, apakah hukum Allah itu sudah ditegakkan? Contoh, seorang suami ataupun seorang ayah, dia sentiasa menitik beratkan soal penutupan aurat apabila berpakaian kepada pada isteri dan anak-anak perempuannya. Contoh ya, apakah dah tutup aurat? Bukan sekadar bertudung saja, sebab bertudung belum tentu menutup aurat. Jadi apakah sudah ditutup bahagian-bahagian yang perlu ditutup? Contoh, kemudian apakah tudung itu jangan nipis sangat hingga lekuk dan bentuk tubuh nampak? Apakah kain itu akan nipis? Jadi apabila anak nak keluar daripada rumah, suami scan dulu. Dia tengok anak, begitu juga isterinya, dia scan dulu. Jadi ini yang dikatakan ayah yang bertakwa.
bertakwa. Begitu juga seorang ibu apabila dia nak soal masakan ataupun makanan di dalam rumah. Ini orang dapur eh. Ibu ni tengok dia nak beli makanan, ingredient ni macam mana. Apakah ingredient itu, ingredient yang halal, ramuannya, kalau dia nak beli kicap ke, nak beli apa-apa sos ke, ataupun apa-apa je produk-produk, ibu ni mesti satu orang kata highly precaution lah. Dia akan tengok ini macam mana boleh libatkan cara memasaknya, membasuh dan sebagainya, makanan ini dan sebagainya. Subhanallah, jangan ada najis yang yang dimasak sekali untuk keluarganya. Dia sangat berhati-hati. Seorang ayah bila dia nak hantar anaknya ke sekolah, bisa kata dalam sistem pendidikan, untuk dilihat apakah sekolah itu mesra Islam, apakah Awaluddin Ma'rifatullah ada di sekolah itu, apakah ada bi'ah solehah di dalam rumah itu, bagaimana gurunya, bagaimana persekitarannya, bagaimana peraturan di sekolah itu. Subhanallah, sangat ditetik beratkan ya. Begitu juga apabila keluarga ini contoh dalam mencari rezeki. Seorang isteri yang bertakwa akan berpesan kepada suaminya bahawa yang halal-halal saja balik ke rumah ya. Jangan ambil rasuah, jangan ambil duit-duit yang judi ya. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang tidak syar'i, misal kata. Jadi seorang suami berkata pada seorang isteri berkata pada suaminya, kami rela kelaparan daripada kamu bawa yang haram ke dalam rumah ini. Ini yang dikatakan bertakwa. Jadi bagaimana agaknya dalam rumah tangga kita, apakah kita hanya memikirkan tentang kuantiti rezeki tapi mengabaikan tentang kualiti rezeki, halalan taiban dan sebagainya. Begitulah dalam dalam soal hiburan dalam rumah tangga itu, soal pendidikan, saya dah kata soal pakaian, soal sosial dan sebagainya. Subhanallah, keluarga itu sangat menitik beratkan soal syariat. Bagaimana najis, sama ada najis yang jelas atau najis yang hukmi dalam rumah tangga itu disusun begitu. Subhanallah, takwa ini suatu yang berada di dalam, ma waqara fi qalbi, benda yang ada di dalam. Ketika ditanya kepada Rasulullah apa itu takwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah, menunjukkan dadanya. Jadi takwa ini soal di dalam lah. Betul kan, payah orang kata suatu yang tidak bersifat observable dan measurable, suatu yang tidak boleh dilihat dan boleh disukat, namun takwa ini ada tandanya. Kita kena tengok ya. Orang yang bertakwa, orang yang sangat berhati-hati dengan hukum hakam Allah. Jadi hukum hakam Allah ni kita ambil lah yang paling besar selepas iman ya. Selepas iman yang paling besar apa dia? Solat. Soalan yang akan pertama ditanya di hari akhirat nanti ialah solat. Sekiranya solat selesai, beres, maka yang lain akan dipermudahkan. Tetapi kalau solat dah sangkut ataupun tidak beres, segalanya akan diselongkar secara detail dan terperinci. Jadi solat, solat adalah kepala ibadah, solat adalah imaduddin, solat adalah kepala ibadah, dan solat adalah tiang agama. Agama itu apa? Agama itu way of life. Agama itu bukan semata-mata ajaran akidah, syariah dan juga akhlak, tetapi seluruh sistem hidup. Artinya agama, apa ni, solat menjadi tiang kepada ekonomi kita, solat menjadi tiang kepada, tonggak kepada politik kita, solat menjadi tonggak kepada budaya dan juga sosial kita dan sebagainya. Sebab itu, subhanallah, sekiranya ada kegoncangan, ada masalah pada ekonomi kita, lihat pada solat, apakah tiangnya? Sudah ada masalah. Lihat pada, kalau ada masalah di segi politik contohnya, dalam sebuah rumah ada masalah, kita kena tengok akar tunjang dia ataupun tiang dia ya, dan sebagainya. Jadi dalam sebuah rumah tangga kita lihat solat tu macam mana, dijaga tak. Kalau subhanallah, sekurang-kurangnya kalau kita lihat momentum daripada Ramadan ini ya, seorang suami mesti mengekalkan solat berjemaah dua waktu yang paling penting. Kalau boleh lima waktu ni kita jaga. Tapi kalaulah dengan kesibukan terlibat lalu lintas di jalan raya dan sebagainya ya, kadang-kadang kita tak dapat solat subuh berjemaah dan solat isyak berjemaah. Kena ada ya. Dan seorang ibu bapa mesti menitik beratkan soal solat anak-anaknya. Jadi pertanyaan, apakah kamu sudah solat? Bagaimana solat kamu ni? Mesti sentiasa menjadi apa ni, perbualan dalam rumah tangga. Ya. Kalau selalunya kalau jumpa anak kita dah makan. Kan? Sekarang ni kita macam mana solat kamu? Dah solat. Dah solat. Dah begitu ya. Hingga kalau kita lihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ya. Hingga apabila Sayyidina Ali menantunya berkahwin dengan anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, pada sebelum subuh tu Rasulullah sendiri mengetuk pintu mereka pada malam pertama. Ini dalam hadis ada mengatakan bahawa Rasulullah sampai begitu mengingatkan ya tentang solat, menitik beratkan solat ini. Apa dia solat ini? Adalah zikir yang sebesar-besarnya. Wa aqimus solah li zikri, dalam Quran menegaskan, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Artinya sebesar-besar zikir sebelum zikir-zikir yang lain ialah solat itu. Dan zikir ini keperluannya kepada hati manusia seperti keperluan ikan kepada air. Tanpa air ikan akan mati, tanpa zikir hati akan mati. Artinya tanpa solat yang sebesar-besar zikir itu, hati suami akan mati, hati isteri akan mati, hati anak-anak akan mati. Ya. Jadi mana mungkin sebuah rumah tangga yang bahagia dapat didirikan oleh orang yang mati hatinya. Jadi sebab itu ya, kita kena lihat faktor solat ni penting, kerana solat adalah silah, apa kata, silaturahim, ya, hubungan ya artinya. Jadi solat adalah silah kita dengan Allah. Jadi kalau kita tidak solat, artinya kita sudah putus hubungan dengan Allah. Kalau kita putus hubungan dengan Allah, apa kesannya, Munah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berlepas daripada kita. Maksudnya kita diserahkan sendiri untuk menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah dalam rumah tangga. Kita ni tak kuat, kita ni lemah, kita sentiasa perlukan Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah berlepas tangan daripada kita, maka waktu itu kita menghadapi hidup yang penuh dengan ujian ini dengan kudrat kita yang sekerat, dengan ilmu kita yang terbatas, dengan jiwa yang kita yang sangat lemah. Sebab itu kita tidak akan ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita tak jaga solat, maka rumah tangga kita berantakan. Terbukti di Selangor pernah dibuat kajian apa antara faktor-faktor yang menyumbang kepada penceraian berlaku. Ialah antara penyumbang yang terbesar ialah suami isteri tidak solat. Jadi kita nampak di sini ya, subhanallah, kita kena jaga ya solat ni, kerana apabila kita tidak solat, artinya mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi takwa. Ya, kerana takwa itu ialah menjaga ya hukum Allah, dan hukum Allah yang terbesar ialah tanggungjawabnya terhadap solat. InsyaAllah. Jadi disitulah kita boleh tengok di mana solat di dalam kehidupan rumah tangga kita. Apakah satu jadi agenda yang penting dalam rumah tangga kita. Itu sebagainya, InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk para pendengar yang ada sebarang soalan, kemungkinan boleh hubungi kami 0362051500, atau boleh tinggalkan soalan anda di fbikim.fm. Dan mungkin kita ada soalan Ustaz untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya tentang dikatakan selamat tu. Sebab selamat tu asal daripada perkataan Salamun dalam bahasa Arab, menunjukkan kata selamat. Dan berdasarkan kepada ayat Quran dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi bermakna apa ni, maka hendaklah kamu tahu sesungguhnya akan la ilaha illallah, barulah kita tahu secara zahir dan batin, barulah kita akan dapat jalan selamat. Itu pandangan daripada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, satu respon yang baik ya daripada para pendengar ya. Malangnya saya tak ingat namanya tadi, siapa? Puan Siti. Terima kasih Puan Siti ya. Memang apa yang dikatakan oleh Puan Siti ini senada dengan pesan-pesan daripada ulama-ulama besar kita, bahawa asas agama itu makrifatullah, kenal Allah ya. Jadi kenal Allah tu asas kepada iman, asas kepada takwa, solat dan lain-lain. Jadi sebab itu yang kata makrifatullah ni yang kita kan akidah. Akidah ini apa? Simpulan. Betul. Kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang kita buat, kalau tidak ada simpulan yang kemas, ya, yang betul-betul ketat, maka dia akan berterabu. Akidah ini dia ikat semua benda tu, dan itu yang menyebabkan amalan kebajikan dan kebaikan-kebaikan yang kita buat itu ada nilainya. Jadi awaluddin ma'rifatullah, awal agama ialah mengenal Allah. Jadi apabila kenal Allah Subhanahu Wa Taala, barulah datang takwa, barulah datang sifat-sifat mahmuda, baru datang yang lain-lain. Beginilah kalau saya katakan, kalau kita ada hadiah yang besar sekalipun, tetapi kalau kita silap
setiap alamat kita nak bagi, maka tidak akan sampai. Jadi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah asas segala-galanya. Sebab tu dia kata falam annahu la ilaha illallah, maksudnya di sana asasnya. Ilmu, segala ilmu ialah bermula dengan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah seperti mana yang kita belajar daripada sifat 20-nya, Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu, lil hawadis, qiyamuhu binafsi, seterusnya. Bukan menjadi soal ilmu yang bersifat alim saja, kita mengetahui saja, tetapi mesti bersifat arif, mesti kita menghayati dan sebagainya. Sebab itu pertama dalam makrifatullah ni kita kenal Allah melalui kita belajar. Yang kedua melalui mujahadah. Yang ketiga melalui ibadah. Dan kemudian akhirnya melalui mihnah, ujian-ujian datang daripada Allah. Jadi pertama kita kena belajar melalui guru-guru kita kan, tentang sifat-sifat Allah, kesempurnaan Allah yang dipermudahkan, diambil dalam Quran, diambil daripada hadis ini, dipermudahkan menjadi sifat, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Contoh bagi Rasulullah 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Jadi semuanya, semua tu 4, 4, 9 yang 25, itu semua aqaidul iman. Itu asas segala-galanya. Itu belajar. Yang kedua, apabila kita belajar dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ghazali, mestilah diasah supaya dia ada penghayatan dengan ibadah. Kita ibadah dan sebagainya. Dan dalam ibadah tu perlu kepada soal mujahadah. Dan mujahadah itu perlu untuk kita menundukkan hawa nafsu. Sebab nafsu ini mengkotori hati. Apabila hati kita kotor, kita tidak akan kenal Allah. Sebab itu yang menghalang kita mendapat makrifah kepada Allah ialah kekotoran, pencemaran daripada hati, daripada dosa terhadap hati kita. Dan yang seterusnya ialah cara kita mengenal Allah ialah cara, iaitu mengenal melalui ujian-ujiannya. Dalam hidup ni macam-macam ujian yang menyebabkan kadang-kadang kita seolah-olah begitu tertekan di situ. Jadi di sanalah Allah sedang memperkenalkan sifat-sifatnya. Contoh, bila kita diuji dengan kemiskinan, kembali kepada Allah, kerana Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Ketika kita dizalimi dan ditindas, di sana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dia Al-Adlu, dia Maha Adil. Jadi artinya bila datang ujian-ujian yang meresah dan menyusahkan kita, artinya waktu itu kita nak kembali kepada Allah. Jadi melalui mihnah-mihnah ini sebenarnya Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita, dalam bentuk yang mana? Dalam bentuk rasa. Kalau tadi kita belajar tu dalam bentuk ilmu, tetapi ini dalam bentuk rasa. Waktu tu hati kita bila diuji dengan sesuatu yang sangat pedih, sangat berat dan sebagainya, ya Allah, kita kata waktu itu baru kita kenal Allah yang bersifat sabur, yang sabar dan sebagainya. Itulah caranya. Benar seperti mana yang dikatakan oleh tadi Puan Puan Siti. Terima kasih Ustaz. Dan mungkin tinggal sedikit masa lagi Ustaz, kesimpulan. Kesimpulannya, insyaAllah perbincangan ini kita akan sambung pada masa akan datang. Selamatkan diri kamu. Sebab hari ini saya hanya melihat pertama dorongan dan juga rangsangan dalam diri kita bahawa perkara yang perlu kita selamatkan ialah keluarga kita. Dan pada daripada apa? Daripada api neraka. Dan daripada api neraka dunia ni dan api neraka akhirat, mesti kita selamatkan bermula daripada api neraka dunia ni juga. Dan juga kita melihat KPI dalam sebuah rumah tangga, insyaAllah mudah-mudahan pada masa akan datang, kalau Allah izinkan ada nyawa dan ada usia, insyaAllah kita akan bincangkan lagi KPI yang kedua, iaitu akhlak dan juga itqan. Dan kemudian kita akan fokus kepada peranan dan hak dan sebagainya, masalah-masalah dalam rumah tangga. Wabihi wallahu a'lam. Tentu ada kelemahan dan kesilapan tu daripada saya sendiri. Kalau ada yang betul dan benar, itu datang daripada Allah, insyaAllah. Alhamdulillah. Di akhirnya kita terima kasih kepada Ustaz Zabarul Haji Joy. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.